Tio Parindo mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih waspada dan peduli terhadap potensi bencana yang terjadi di lingkungan sekitar. Sayap Partai Perindo ini menginisiasi mobil pemadam kebakaran dan ambulans milik Rescue Perindo untuk membantu masyarakat dan sudah beroperasi sejak 2 bulan lalu. Cara ini merupakan tindakan pencegahan terhadap bahaya kebakaran yang mengintai masyarakat. Saya persiapin waktu udah 2 tahun setengah. Dari saya menjabat di DPR Janglebong, saya persiapin itu dengan cara menyisihkan setengah gaji saya untuk membangun ambulan dan damkar itu. Puji syukur alhamdulillah 2 bulan lalu damkar udah bergerak untuk membantu masyarakat. Kami ada pelatihan damkar. Kan saya ada damkar itu. Pelatihan tim-tim udah ada sertifikasi semua. Rescue Perindo terus menunjukkan kerja nyata untuk masyarakat. Masyarakat diajak supaya waspada terhadap bencana yang bisa terjadi secara tiba-tiba. Tim Liputan iNews melaporkan.